Guys, kita baru sampai di penjemputan internasional. Jemput anak aku yang udah 2 tahun, belum ketemu-temu nih. Hai guys, sekarang aku mau jemput my son. Dia kuliah di Hong Kong. Dan karena pandemik, susah banget untuk pulang. 2 tahun gak ketemu, sampai gak kepengen makan. Jadi yang makan, nih, yang pegang video aja sama sebelahnya. Kok malu-malu sama kamera? Tukang kamera malu sama kamera. Kemarin pas diorsan di Hong Kong pas pandemi itu kayak ada kesulitan kendala gitu gak sih? Aduh pasti deh, soalnya waktu yang pandemi pertama ya, pandemi pertama itu rasanya gelap gulita, gimana kita kayak udah merencanakan 3 tahun, 5 tahun bisnis kita akan berjalan, tiba-tiba boom, mati total, gelap gulita. Terus gimana mikirin anak kuliah, apakah harus stop, apakah harus lanjut? Stop itu rasanya nggak mungkin, karena itu artinya mematikan mimpi anak aku gitu. Jadi akhirnya aku berdoa aja, dan kalau kita percaya apa yang kita ucapkan, dan itu yang akan terjadi. Jadi ya aku berafirmasi aja, kendala itu akan terlewati semua. Dan sekarang dia udah semester akhir, jadi tinggal 4 bulan lagi lulus. Aku nggak tahu gimana rasanya kemarin itu gelap gulita rasanya, tapi pada saat kita membutuhkan, Tuhan baik banget, semuanya ada. Karena semuanya di-provide sama yang di atas. Kita harus percaya bahwa provider atau yang memberikan kebutuhan kita itu hanya yang di atas. Percaya aja. Sampai hari ini benar-benar terjadi. Sudah apply pekerjaan di Hong Kong. Dia akan masuk bekerja di Hong Kong mungkin 2-4 tahun untuk cari experience dulu, baru dia kembali ke Indonesia. So, aku masih panjang nih waktunya sendirian untuk berkonten ria. Dan belum membutuhkan aku kah? Oh, masih dong. Kalau perlu cari Iis-Iis berikutnya. Iis 1, Iis 2, Iis 3, Iis 4. Amin. Semoga sini bertambah kan. Yes. Gimana perasaan Bu Mel? Ini kan detik-detik nih mau ketemu your son. Mixed feeling banget. Au. Mixed feeling banget. Aku 2 tahun gak ketemu. I know. Rasa kehilangan ya. Kadang-kadang hati tahu yang terbaik, tapi pikiran kadang nggak bisa terima. Yang paling nggak enak adalah bagaimana membuat pikiran dan hati jadi sinkron. Itu yang selama 2 tahun aku rasain. Gak bisa diucapin rasanya, tapi hari ini aku benar-benar pengen banyak spend time sama dia pastinya. Karena kan kalau dia di luar, aku di sini kan terbatas sekali ya. Apalagi anak-anak milenial sekarang itu kan susah diajak komunikasi gitu, apalagi kalau cuma di telepon, di video call gitu, dan pastinya kan sibuk kuliah. Aku pun sibuk kuliah di sini gitu. Jadi 3 minggu ini dia di Jakarta, aku benar-benar pengen pacaran berdua, pengen spend time, pengen ngobrol banyak. Happy, sedih, terharu, sedih enggak sih ya, terharu bisa ketemu sampai hari ini. Dan rasanya ya paling terharu tuh ternyata dia masih bisa sekolah di luar negeri sampai hari ini, dan Tuhan baik banget ya, Tuhan baik banget. Aku pikir aku gak akan sanggup, tapi ternyata pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan perasaan aku sekarang bukan hanya happy mau ketemu anak, tapi kok bisa ya gitu aku bertahan dalam masa pandemi sampai anak tidak putus sekolah gitu. Aku bersyukur itu aja sih. Untung air mataku nggak sampai netes sih, cuma sampai di sini aja. Malu, banyak yang liatin, ya Allah. Nggak langsung makan nih. Oke, kita makan guys. Dalamnya apa nih?
Ini namanya Johnny Rocket. Kayaknya ini cuma ada di bandara ya. Minggu untuk di Jakarta, kamu mau plan apa aja? Nggak ada sih, cuma teman-teman. Udah janjian? Yeah. Seru banget pasti. Pada kangen ya. Terus siapa aja yang pulang teman-teman kamu dari Hong Kong? Semuanya pulang. Semua pulang? Mereka 2 tahun juga? Iya. Yeah. Nggak pulang ya? Hiperaktif, udah mulai hiperaktif, kalem. Kalau kenal dia jadi ekstrovert, kalau di sebelah dia jadi introvert lagi. Kita mesti pakai APD. Mbak mau kemana Mbak? Fashion terbaru 2023. Iya. Lepas ya waktu itu ya. Sempat lepas sih. Kita pesannya dong. Jadi giginya itu tadinya dua-duanya itu mau turun nggak bisa karena akarnya kuat banget ya dok ya. Dan terbenam di dalam tulang. Terbenam di dalam akhirnya giginya tumbuhnya ke atas jadi bedah mulut. Terus pakai braces, udah hampir 4 tahun treatmentnya dan 2 tahun di Hong Kong nggak pulang, sekarang baru treatment lagi. Tadinya dokter bilang kayaknya sulit karena umurnya tuh udah lewat 18 tahun nih waktu itu dok ya. Ternyata sekarang tumbuh keluar gigi ini. I have to thank God, really, this is a miracle. Dokter nggak apa-apain untuk dokter pasang ini. Dan kalau pada saat kalau misalnya sampai nggak keluar itu solusinya gimana dok? Pasang gigi palsu ya? It's still a thing. It is still a man made. God made is more. Yeah. Yeah. Okay, get up. Maintain it. Keep it. Tiga gigi aja dulu. Bye bye. Thank you dok. Sama-sama.